Seorang aparatur sipil negara di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah ditangkap Satuan Narkoba Polres Barito Utara Kamis malam lantaran menyimpan narkotika jenis sabu di rumahnya. HS warga Jalan Wonorejo RT 30 Kecamatan Tewe Tengah Kabupaten Barito Utara ditangkap di rumahnya atas kepemilikan satu paket sabu. Saat melakukan penggerebekan, polisi juga menangkap MI yang mengaku mendapat tugas mengantarkan paket sabu yang didapat dari tersangka HS. Selain itu, polisi juga menyita timbangan digital, sebuah sendok takar, puluhan plastik klip, 2 unit telepon seluler, alat hisap, dan uang lebih dari Rp800.000 sebagai barang bukti. Kedua tersangka bakal dijerat pasal penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Dan sebelumnya sudah diingatkan, sayangi ASN kalian ya, jangan berkecimpung di dunia itu, maksudnya dalam narkotika. ASN sendiri itu yang tersangka siapa? Tersangka personal E. Berarti yang satunya bukan ASN ya? Bukan, ada yang enggak. BB-nya dan ditemukan ya? BB-nya ditemukan dalam dompet. Dan ditunjukkan dengan, oleh temannya yang personal berinisial N tadi. Maman FR, Batara TV, mengabarkan.